Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tiba saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu, masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju, dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Secas, hai Dikenas Dorina, apa kabar? Lama tak jumpa. Saya sini sehat-sehat saja. Jadi saya wakil kepada batchmate saya yang tak ada dalam video ni lah. Okay, kami cuma nak ucapkan ribuan terima kasih kerana telah banyak menyumbang kepada perkembangan rohani kami semasa kami berada di Agape lah. Kami juga nak ucapkan ribuan terima kasih atas semua kenangan-kenangan yang kita dah cipta bersama lah Pastor. Kalau saya nak cerita one by one di satu video pendek ni, sangat-sangat dia akan jadi bukan video pendek lagi lah nanti, dia akan jadi video panjang. Jadi thanks for that. Dan daripada saya sendiri, saya betul-betul harap kita dapat jumpa masa graduation day kami hari itu. Tapi sayangnya kita tak dapat jumpa lah. Tapi saya harap di masa-masa yang akan datang kita akan dapat jumpa lagi lah. So apa-apapun, kami semua we wish you all the best in your future undertaking. Stay healthy, stay happy. God bless and take care. Segalanya, terima kasih padamu. Hello, shalom everyone. Nama saya Arvina Vinia Anthony, merupakan mantan pengerusi bagi sesi 2020 hingga 2021. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan thank you so much kepada Reverend Charles dan juga Deaconess Dorina for everything. Thank you so much untuk bimbingan dan juga motivasi, okay, yang
selalu mengambil berat dengan kami di sepanjang kami belajar menuntut ilmu di UPSI sepanjang 4 tahun. Jadi saya sangat bersyukur, honestly saya sangat bersyukur dan berterima kasih sebab dapat mengenali dengan lebih mendalamlah dengan Reverend Charles dan juga Deaconess Dorina, sebab mereka ni ibarat parents kedua bagi saya, dan juga Agape ni ibarat family besar untuk saya lah di UPSI. Sebab kalau kita pergi ke satu tempat yang asing bagi kita, mesti kita akan lebih cenderung untuk mencari sesuatu yang lebih dekat dengan kita, dan itulah mereka, yaitu Reverend Charles, Deaconess Dorina dan juga Agape Fam sendiri. Jadi saya bersyukur dan berterima kasihlah dengan Tuhan sebab dipertemukan dan dapat mengenali Agape Fam dan juga kedua-dua hamba Tuhan ini yang sangat warm-hearted person, yang sangat caring dengan kami semua di sepanjang 4 tahun di UPSI lah. Meskipun ada 2 tahun bersama-sama, 2 tahun tu online, tapi saya masih juga dapat merasa kebaikan. Saya dapat rasa macam mana kena ambil berat, terutamanya Reverend Charles sendiri. Okay, macam sepanjang online pun Reverend Charles selalu tanya macam mana keadaan saya sendiri, kesihatan saya sendiri. Yalah, sebab Reverend Charles sendiri tahu macam mana keadaan saya juga. Jadi saya sangat bersyukurlah untuk semua tu sebenarnya. Jadi lepas ni juga saya doakan, saya harap untuk Reverend Charles dan juga Deaconess Dorina, yang mana mereka akan melayani di tempat yang baru lagi di Kuala Terengganu. Jadi saya doakan supaya Reverend Charles dan juga Deaconess Dorina akan sentiasa diberkati Tuhan dalam apapun pelayanan yang diambil oleh Reverend Charles dan juga Deaconess. Apapun pelayanan dan dimanapun kamu ditempatkan selepas ini, saya betul-betul doakan supaya kamu sentiasa, Reverend dan juga Deaconess, sentiasa dikuatkan dalam pelayanan dan juga diberikan hikmah kebijaksanaan di dalam pelayanan juga. Dan saya harap juga setiap mereka yang akan berjumpa ataupun mengenali Reverend dan juga Deaconess selepas ini pasti akan merasa seperti mana kami rasa juga dengan Reverend dan juga Deaconess. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Nanti jadi essay pula kan. Saya rasa sampai di sini saja video saya pada hari ini. Saya akhir kata daripada saya. Terima kasih Reverend. Thank you Reverend. Thank you Deaconess for everything. But I still remember banana cake. Okay, di mana saya bukan penggemar banana cake, tapi disebabkan Deaconess Dorina lah saya gemar makan banana cake. Okay, apapun setiap memori yang dan kenangan yang ada dengan kita, dengan Agape Fam, dengan Reverend dan Deaconess itu pasti akan diingat sepanjang hayat. So, that's it. Tuhan memberkati and goodbye. Masa indah yang pernah ada. Hai dan shalom semua. Saya ingin berterima kasih kepada Reverend Charles dan juga Deaconess Dorina atas pelayanan mereka sepanjang di Slim River dan juga di Tanjung Malim dari tahun 2018 hinggalah pada hari ini. Saya banyak yang kami sama-sama lalui dan juga sama-sama saling belajar, dan tidak akan saya lupa. Dan setiap yang kami pelayanan kami sama-sama itu adalah menjadi satu pengalaman untuk saya sendiri dalam pelayanan saya pada masa akan datang. Dan saya sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur karena dapat berjumpa, berkenalan dan juga lebih dekat dengan Reverend Charles dan juga Deaconess Dorina. Mereka memang menjaga setiap pelajar di Agape sebagai anak-anak mereka sendiri. Banyak yang ingin diucapkan, tetapi saya di sini saya hanya ingin doakan untuk Reverend Charles dan juga Deaconess Dorina supaya terus melayani Tuhan, terus ikut jejak Kristus,
melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan juga diberi kekuatan untuk menghadapi setiap cabaran yang akan ada di tempat baharu nanti. Semoga Rewenches dan Dikenes juga sentiasa gembira dan juga sehat. Itu saja daripada saya. See you. Saya percaya kami akan ada peluang untuk jumpa lagi. Bye.